Halo, selamat datang di channel Traveler Reviews. Edisi kali ini kita akan mereview sebuah kuliner yang ada di Jalan Habib Rusdi, Bunul, Malang. Inilah lokasi dari kuliner yang akan kita review. Tempatnya bernama The Bun House. Kuliner ini berada di sebuah ruko, tepat berada di sebelah Pasar Bunul. Ini adalah suasana dari The Bun House, dan menu andalan mereka adalah sop durian dan es teler. Di musim pandemi selama bulan Ramadan ini, The Bun House banyak menerima orderan melalui Gojek ataupun Grab. Meski dalam situasi pandemi, The Bun House masih terlihat ramai orderannya. Dan ini adalah menu-menu dari The Bun House. Di sini ada menu es teler dan sop durian, juga terdapat jus dan dawet. Kemudian ada juga menu dimsum dan snack. Selanjutnya kita lihat proses dari pembuatan es teler maupun sop durian. Ini dia menu yang kita pesan. Yang pertama adalah sop durian original. Dan yang kedua adalah es teler durian. Kita lihat es teler durian ini isinya apa saja. Yang pertama ini adalah apokat, lanjut kita lihat ada cincau dan kelapa muda, kemudian ada durian dan mutiara. Oke, kita coba es teler durian ini. Saya akan ambil duriannya yang ada di bawah dan ada sedikit susu di situ. Ini dia. Enak banget ini rasanya. Ada campuran antara susu dan duriannya, sangat terasa. Selanjutnya ini adalah sop durian.
di atasnya ini terdapat strawberry dan terdapat juga keju yang cukup banyak di permukaannya. Sedangkan topping atasnya ini sebenarnya sebuah es krim, namun sudah meleleh. Di bawah keju ada es, bongkahan es, dan paling bawah ada durian. Terdapat dua durian utuh seperti ini di bawah, dan juga lapisan susu di paling bawah. Yuk kita cicipi sop durian ini, kita campurkan semuanya. Enak banget ini rasanya, perpaduan keju dan susunya terasa, juga duriannya. Begitulah review kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih.